Halo semua, balik lagi sama gue Rian Silverman, Super Junior Epic Man ya guys ya. Coba kalian komentar di bawah bos, update hari ini udah dapat berapa kriup, berapa Forlan sama berapa Raul ya guys ya. Coba komentar, gue mau tahu nih kehokian Subbreaker dari Silverman itu gimana ya. Sekarang gue suka ngiri gitu kalau ngeliat, bang gue hari ini dapat 5 kriup. Karena gue susah banget dapetinnya guys ya. Namanya juga Silverman guys, kalau gue Epic Man tuh gampang ya kan. Nah, buat teman-teman semua, gue mau ngasih tahu hari ini perpanjang maintenance. Tapi sebelum perpanjang maintenance, gue ngasih tahu dulu ya. Oh ya, perpanjang maintenance sampai jam berapa? Ntar udah, ini dulu dah. Gue lagi buka ini. Nanti ada apa laga baru yang mana ada cross. Wah, ini gacor sih sebenarnya. Sebenarnya gue pengen nih guys ya cross ya guys ya. Jadi pas laga reguler itu ya mungkin kalian udah tahu ya. Kita itu ada yang menengah. Itu hadiahnya cross. Kalau kalian belum pernah beli pas laga nih, untung nih guys ya. Kan beli berapa tuh? 250 ya? 250 koin kalau belum pernah beli ya. Terus dibalikin 200 koin ya, cuma 50 koin berarti kalian udah dapat cross, udah dapat siapa tuh namanya? Udah dapat bintang 5 juga. Nah, tapi kalau di yang laga premium ini kalian dapatnya Bakayoko ya. Jadi dapatnya Bakayoko untuk yang premium ya. Bayar 500 kalau belum pernah beli ya. Sekali lagi kalau belum pernah beli pas laga ya. Kalau udah pernah beli ya udah. 500 koin dibalikin 300. Oke. Okay. Dapatnya Bakayoko ya. Oke, okay, kalian komentar beli atau enggak. Bang, gue pengen beli nih yang pas laga cross gitu ya. Berarti nanti yang di bagian apa yang bintang 5 nanti guys ya. Penukaran bintang 5 nih lumayan gacor-gacor nih guys. Ah, ini gue mau ngasih tahu yang perpanjangan ini guys, maintenance. Nah, ini nih. Maintenance diperpanjang. Oke, teman-teman ya, bahwa ini ada pemeliharaan tambahan. Jadi sampai tanggal 5 OTC tadinya, kan kalian tahu lah ya, tadinya tuh Kamis ini kayak biasa tiap tahun baru ya kan. Konami kan karyawannya banyak libur. Jadi kayak tahun kemarin aja maintenance hari Kamis tuh satu minggu enggak ada maintenance gitu gara-gara karyawannya libur tahun baru. Nah, ini juga ada maintenance, cuma kan info yang kemarin tuh sampai setengah 11 doang ya kan. Setengah 11 10.30 WIB ya, gua ngomongin WIB. Ya, waktu Indonesia Barat. Kalau lu tinggalnya di tengah ya sesuaiin berarti setengah 12. Kalau di timur setengah 1. Nah, tapi ini pemeliharaan perpanjangan tuh ya. Tuh, jadi ada sampai 5 OTC jam berapa? Jam 12 siang WIB ya. Ingat gua ngomong WIB. Kalau lu di tengah berarti jam 1 siang, kalau lu di timur berarti jam 2 ya. Jam 2 siang gitu ya. Jadi diperpanjang enggak jadi setengah 11 WIB tapi jadinya jam 12 WIB. Oke? Jadi ada pemeliharaan perpanjangan dari Konami ya. Gak tau lah ya, ntar kalau ada pemeliharaan perpanjangan lagi. Sama aja Konami kalau diperpanjang-perpanjang terus sampai jam 3. Sama aja kayak maintenance biasa. Jadi guys, itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching, see you next time, bye-bye.